Sakit so easy. Oke, balik lagi Mamis. Untuk masakan tetap yang pedes-pedes kali ini. Nah, nama menunya adalah sayap ayam sambal dadak. Pedesnya meledak-ledak Mamis. Nah, yang pastinya it's so easy. Oke Mamis, pertama kita tuangin dulu minyak goreng. Oke Mamis, minyaknya sudah panas. Langsung kita tumis bumbu kuningnya dulu. Jadi balik lagi seperti biasa, kalau bumbu halus kita harus masak dulu sampai dia wanginya itu benar-benar kuat ya Mamis. Selanjutnya kita tuang, ini adalah sayap ayamnya. Kita masak dulu bareng dengan bumbu kuningnya. Oke, jadi kalau mau ungkep ayam, kita pertama tuh harus masak dulu ayamnya dengan bumbu halusnya, baru kita tuang dengan air. Selanjutnya tuangkan 600 sampai 800 ml air. Kalau sudah, kita bakal ungkep sekitar 45 menit sampai dia benar-benar kuning dan meresap. Nah, Mamis, ayamnya sudah kita ungkep. Mau lihat warnanya kan? Udah empuk, udah kuning, pekat, meresap. Langsung aja kita tiriskan. Oke, kita tiriskan. Nah, langsung kita goreng, oke? Oke, Mamis, langsung kita goreng aja. Di sini sudah siap dengan minyak panas. Hati-hati, ini bakal meletup-meletup. Kita goreng semuanya. Kita goreng, kita tunggu sampai dia benar-benar garing ya Mamis. Nah Mamis, ayam lengkuasnya sudah matang nih, lihat warnanya. Sudah kecoklatan gini, cantik banget kan? Langsung aja kita tiriskan. Oke. Ini wanginya aja udah mantep banget nih Mamis. Langsung kita tiriskan dulu. Setelah itu langsung kita bikin sambelnya. Pertama, bawang merah, bawang putih. Kita tambahin sedikit minyak. Langsung kita ulek-ulek aja. Oke, selanjutnya kita ulek dulu cabenya. Cabai keriting hijau dan juga cabai besar, cabai merah. Kita ulek dulu. Dan selanjutnya cabai rawitnya kita ulek lagi. Ini sudah kita ulek. Next, di sini sudah ada tomat hijau, terus juga ada tomat cherry merah. Selanjutnya baru nih jeruk limau. Jeruk limaunya nggak usah diperes, kita langsung ulek aja bareng. Kita ada garam, kita kasih 1,5 sendok garam, terus juga 2 sendok teh
kaldu jamur, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Aduk sampai rata. Sambal dadaknya sudah jadi. Nah, kita ratain dulu. Dan di sini sudah ada cabai gendut. Kita langsung susun aja cabai gendutnya. Nah, ini Mamis. Kita udah susun cabai gendutnya. Terus juga sudah ada sayap ayam. Ini dia Mamis. Ini adalah sayap ayam sambal dadak. Pedasnya ledak-ledak. It's so easy. Wah, langsung aja kita cobain ayamnya. Wah, ini empuk banget nih. Empuk banget, parah. Terus juga kita cocol dengan sambalnya. Let's go. Wah, pokoknya Mami, sambalnya tuh beneran meledak di mulut. Pedesnya bukan main, tapi ini kayaknya enaknya dicampur pakai nasi putih, oke? Okay? Aku ambil dulu. Halo Mamis! Mamis, waktunya buat icip-icip. Dan sekarang nih, aku udah ditemenin sama Bestie dan Kiddos yang katanya udah gak sabar banget buat cobain. Kalau gitu, langsung aja kita cus icip. Nih, ayamnya. Juicy banget ya. Empuk. Uwok-uwok seperti ini. Nah, langsung kita cobain. Let's go. Ulala Mamis. Bumbu lengkuas ayamnya benar-benar meresap banget. Dan aromanya tuh wangi banget loh. Apalagi nih sambal dadaknya. Beuh, nikmatnya tiada tara. Bikin mulut tuh meledak-ledak gitu. Segar, kan? Okay. Terasa banget jeruknya ya. Nggak cuma pedes, ada gurihnya juga. Betul. Terus dari jeruk nipisnya juga bikin lebih segar kan? Segar ya. Mantap banget. Masak-masak, it's so easy!